Oke, sahabat Kaos Hijau, jumpa lagi dengan saya. Kali ini dapat garapan salon aktif subwoofer yang mesinnya seperti ini, teman. Ini sudah pernah diservis ke teman. Nah ini yang tidak berbunyi untuk speaker luarnya, speaker ekstra, speaker kecil itu. Nah, ini di sini saya cari-cari, ini di IC ini, teman. Di IC ini. Untuk bassnya dia pakai IC di sini. Nah, ini untuk bassnya pakai IC ini. Kemudian untuk speaker luarnya pakai IC ini. Nah, ini mati. Nah, ini sama tak mati, tegangannya dikasih tegangan pakai trapo ini, teman. Dirubah pakai trapo, dulunya pakai AC matik di sini. Ini sekarang dikasih trapo. Trapo outputnya dikasih arus 18 volt, teman. Nah, nanti kita coba pakai 12 volt gimana hidupnya. Ini kalau saya mata-mati kebesaran arusnya ini pakai 18 volt. Kalau enggak nanti kita kasih ke 12 volt saja. Oke, kita copot IC-nya dulu. Nanti kita ganti. IC-nya tadi sudah saya ambilkan di toko. Ya, tadi ke tokonya Kaprindo Service, ke warung ya. Ini sudah saya ambilkan dengan tipe TA2025B. Teman. Oke. Tuh. TA2025B. Kita pasangkan aja dulu. Nah, ini kita copot dulu. Ya, ini IC-nya sudah kita copot. Nah, tipenya 2025B itu. Oke. Kita pasangkan dengan yang baru. Jangan sampai kebalik, teman. Di sini ada lubang ini untuk menandakan seperti yang di sana itu. Nah, itu seperti itu. Jangan sampai kebalik. Oke, sudah saya pasangkan, kemudian kita pasangkan pendingin di sini. Nah, ini untuk heatsink-nya. Oke, teman, ini sudah saya solder-solder kaki IC-nya dan kita pindahkan ke sini ke 12 volt dulu. Nah, ini trafonya sudah saya pindahkan ke 12 volt. Kemudian kita masukkan untuk suara bass-nya di sini, teman. Ya, ini sudah tak pasangkan speaker dan kita getarkan. Sudah hidup, teman. Kita coba melalui HP ini. Gitarannya Kang Eka Gunawan. Nah, ini. Oke, sudah bunyi nih, teman. Kuncinya yaitu D. Oke, sekarang kita masukkan bassnya. Oke, teman, sudah selesai servis salon aktif ini. Mudah-mudahan bermanfaat dari sahabat-sahabat yang menyimak video ini. Terima kasih sahabat Kaos Hijau, Anda sudah menyaksikan video kami. Klik like, komen, serta subscribe ya, teman yang belum subscribe, untuk bisa mengikuti video-video dari Kaos Hijau. Terima kasih.